Allah Subhanahu wa taala katakan, ambillah dari mereka, dari sebahagian harta mereka wahai Rasulullah, sebagai sedekah. Di sini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan, yang akan mensucikan mereka dan menumbuhkan harta mereka. Dan bacakan selawat untuk mereka yang berzakat wahai Rasulullah. Sungguhnya selawat dan doa kamu akan menyejukkan hati mereka. Jadi semua yang tercakup dalam kategori harta wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal yang kita keluarkan di jalan Allah untuk kita sebetulnya. Tapi kalau orang gak mengingat hari akhirat, yang penting di dunia urusan akhirat belakangan. Jadi orang kalau beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, dia tidak akan sayang mengeluarkan zakatnya. Karena itu untuk dirinya, untuk persiapan berjumpa dengan Allah. Di saat dunianya hancur, di saat dia meninggalkan dunia, apa harapan dia pada saat itu?